jemaah majlis semua ditua ta'lim riyadil jannah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid sebagaimana biasa, mari kita dengarkan bersama dan melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ad-Da'i Allah Al-Habib Taufiq bin Muhammad wa Rabbah. Mohon keseluruh jamaah untuk tetap duduk yang tenang, untuk tetap khusyuk dan tetap sabar sampai akhir majlis, sampai dibacakan talqinul zikir dan doa ikhtitamul majlis sebagaimana yang selalu didawuhkan oleh guru kita. Jangan sampai meninggalkan majlis sebelum dibacakan doa kunut dan doa ikhtitamul majlis. Dengan kita menjalankan segala amanah beliau, menjalankan segala perintah beliau, semoga beliau tersenyum dan bahagia terhadap kita. Salah satunya yaitu istiqamah. Mungkin jenengan setelah diparingi istiqamah, dan semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita zahiran wa batinan dan diberi panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada beliau Al-Ustaz Al-Habib Taufiq bin Muhammad wa Rabbah, tafadhal wa alaikum syukran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع العلماء جميع الأساتذة. نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي. كما نخص بالذكر هنا الناظر أو الراعي لهذا المجلس يأتو بالنصيحات penasehat Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang pada malam hari ini alhamdulillah beliau datang jauh-jauh dari ibu kota Jakarta, Fadilatul Muhtaram Romo Kiai Muhammad Nur Iskandar hafizahumullah wa ra'ahum. Segenap para pimpinan dan pejabat dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia yaitu perusahaan gula krebet baru Pulau Lawang Malang, para hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 15 Rajab 1436 Hijriah bertempatan dengan tanggal 2 Mei 2015 bertempat di pabrik gula krebet Bulu Lawang Kabupaten Malang. Alhamdulillah suasana yang tenang, suasana yang khusyuk, suasana yang sejuk. Alhamdulillah melanjutkan ta'lim kita, melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Al-Syeikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila an qala faslun fi ba'd al-adhkar wa da'awat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha fi ba'd fi awqatin makhsusa. Sebagian doa dan sebagian zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, Rasulullah mendoakannya pada waktu-waktu tertentu ila an qala sallallahu alaihi Muhammad.
sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah malam ini saya akan menyampaikan satu hadis saja. Hanya satu hadis, dan saya tidak bosan-bosan untuk bab ini. Saya akan sering ulangi review apa yang telah kita pelajari sepekan yang lalu dan pekan-pekan yang telah lalu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa ini mumpung bab yang kita pelajari ini adalah tentang doa dan tentang zikir. Doanya tidak terlalu panjang, zikirnya tidak terlalu panjang. Artinya mudah bagi kita untuk mengamalkan hadis tersebut. Mumpung tentang zikir dan doa, kita tidak mempelajari seperti bab-bab yang lalu tentang ibadah-ibadah yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan mempelajari bab ibadah untuk level Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau level Rasulullah, ibadah level Rasul, jauh. Kita bukan Rasul. Kita juga bukan alim ulama. Alim ulama mereka yang berusaha melakukan ibadah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha istiqamah dengan ibadah yang selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum level itu. Kita juga bukan level muta'allim. Ada alim, level berikutnya muta'allim. Kalau alim jelas ya, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Maka akan mereka akan berusaha mendekati level para nabi. Kita bukan di situ, belum. Kita juga belum muta'allim. Kita bukan golongan para pelajar, para santri yang mereka menghabiskan waktu mereka sepanjang hari untuk bergelut dengan ilmu, bergelut dengan ayat-ayat Al-Quran, bergelut dengan hadis Rasulullah, bergelut dengan fikih, bergelut dengan aqidah, bergelut dengan nahu, saraf, ilmu lughah, ilmu balaghah dan lain-lainnya. Kita belum di level itu. Mungkin kita di mustami' atau muhib, level ketiga dan level keempat. Level ketiga mustami'in, mereka adalah pendengar setia. Level yang keempat muhibbin, muhib, mereka yang cinta dengan ilmu pengetahuan, cinta dengan majlis. Cinta datang doang. Datang kalau diajak belajar, faham enggak faham, wallahu a'lam, pokoknya senang dulu, demen dulu, cinta dulu. Ini level keempat, muhib. Di atasnya mustami', mereka pendengar setia. Mereka yang ada aral yang melintang, mereka terjang. Mau acaranya di Surabaya, berangkat. Acaranya di Pantai Sendang Biru, berangkat. Sulu. Acaranya di Tutur Nongko Jajar Pasuruan, berangkat. Sulu. Acaranya di PG Krebet, ente. Dekat. Kan dekat. Dekat tempatnya, dekat tempatnya, luas parkirnya, enak tempatnya, enak. Alhamdulillah. Nah, karena itu ayo kita naikkan level kita ya. Jangan sekedar muhib, jangan sekedar mustami', ayo naik level sedikit. Oleh sebab itu saya perintahkan, saya anjurkan, ayo diamalkan. Ini mumpung babnya enak, tentang zikir, tentang doa. Saya ingatkan ya, yang pertama hadis yang telah kita pelajari, doa Rasulullah, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Yang pertama. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini termasuk doa yang Rasulullah sering kali membaca doa ini. Ingat, jangan gengsi. Saya ucapkan ya, jangan gengsi. Ini doanya anak-anak kecil. Anak TPQ Robana Atina apal. Masa kita sudah tua baca Robana Atina? Gengsi dong. Lah,
Tidak, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seringkali doa dengan doa ini. Jangan gengsi, doa ini untuk Allah, bukan untuk pamer sama manusia, bukan pamer manusia, bukan didengar manusia. Ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rabbana atina. Yang ketiga, karena Rasulullah itu berlindung min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Saya ingatkan ya, yang belum mencatat silahkan nanti ketika siaran ulang di Batu TV Anda bisa ikuti, atau Anda bisa buka internet di www.riyadhuljannah.org. Kemudian doa yang keempat yang saya sampaikan dari para riwayat, dari para ulama, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafu minka wala yarhamuna. Oke, sudah ya. Ini empat. Silahkan nanti yang belum tercatat mencatat lewat siaran ulang atau lewat internet. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada malam ini satu hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz min khams. Minal jubn wal bukhl. Minal jubn wal bukhl. Wasu'il umr wa fitnatus sadr wa 'adzabil qabr. Hadis ini riwayat dari as-sahabah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz min khams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabah Umar bin Khattab, berlindung kepada Allah dari lima hal. Minal jubni, dari pengecut. Apa makna jubn atau pengecut di sini? Cinta kepada dirinya sampai takut mati. Jiwa yang takut akan kematian. Rasulullah berlindung dari al-jubn, artinya jiwa yang takut dari kematian. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya Rasulullah tidak takut mati. Muslim yang hakiki tidak takut mati. Jelas? Takut enggak sama mati? Yang benar. Takut enggak? Takut. Kita ini orang Muslim. Kita tidak cari mati, tapi kalau kematian itu datang, kami siap. Jelas? Yang pernah cukup. Yang kedua, al-bukhul. Rasulullah berlindung dari bukhul, yaitu pelit. Diartikan yuhibbul jama' wal iddikhar wala yukhrij ma fadl an ihtiyajihi. Bakhil itu demen ngumpulin harta, kemudian menumpuk harta kekayaan. Suka mengumpulkan harta kekayaan untuk menyimpannya, dan dia merasa berat untuk mengeluarkan apa yang lebih dari kebutuhannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jelas arti pelit, bakhil, jelas. Ada di sini. Hobi ngumpulkan harta kekayaan, kemudian ditumpuk, disimpan, dan enggan mengeluarkan yang lebih dari sebatas kebutuhannya. Ini adalah bakhil. Yang ketiga, minal jubni wal bukhli wasu'il umr, dan umur yang buruk, umur yang tidak berkah. Barometernya, ukurannya, umur itu kalau tidak berkah gampang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau susah diajak kebaikan, susah diajak ke masjid, susah diajak ke musalla, susah diajak ke majlis, susah diajak kebaikan, susah diajak kebaikan dan kebajikan. Yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bernilai ibadah, yang urusan akhirat, susah.
waktunya seakan tidak ada. Tapi untuk urusan duniawi, waktunya ada. Untuk menyaksikan sinetron televisi, waktunya ada. Untuk bekerja, waktunya ada. Untuk cari harta, waktunya ada. Untuk baca Quran, waktunya tidak ada, sempit. Untuk sholat, waktunya terbatas. Untuk ibadah, waktunya terbatas. Su'il umur, umur yang tidak berkah. Yang ketiga, yang keempat, wa fitnatus sadr, fitnah yang masuk ke dalam dada, fitnah yang masuk ke dalam hati. Apa itu? Ya penyakit hati. Penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, apalagi riya, apalagi hasud, dengki, hegit, ujub. Pokoknya berbagai macam penyakit hati itu adalah fitnatus sadr, fitnah yang masuk ke hati, fitnah yang merasuk di dalam hati. Hal keempat yang Rasulullah berlindung kepada Allah dari hal ini. Dan yang kelima, fitnah sadr, yang kelima, wa'adzabil qabr, dan azab kubur. Dan azab kubur, azab kubur ini disebabkan umur tadi yang tidak banyak dipergunakan untuk beribadah. Umur yang panjang lebih banyak keburukannya, lebih banyak urusan duniawinya daripada urusan-urusan ukhrawi. Ini lima hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.